Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan kepada channel aku ni, so channel aku ni boleh grow dan juga berjaya dekat YouTube ni guys. I really appreciate support, teruskan lagi sokongan korang. Untuk hari ni, kisah yang aku nak sampaikan kat korang ni kan, dia agak sensitif dan juga sick gila guys. Okay, sebab dia ada kena-mengena dengan seorang bapa dan juga seorang anak perempuan dia. And bila aku baca cerita ni memang memang geli dan juga marah gila. Baik, aku rasa macam nak mencarut dia tau. Tapi itulah. Kisah ini dia berkenaan dengan seorang budak perempuan yang telah dikurung oleh bapa dia sendiri guys. Dan apa yang telah dilakukan oleh bapa dia adalah satu benda yang memang aku boleh katakan level-level Saitonya Rojim punya level guys. Aku memang tak boleh nak terima akal tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang bapa. Jadi ini adalah kisah dia guys. Kisah seorang budak perempuan yang bernama Elizabeth Fritzl. Macam biasa, nama aku Nas. And I am the true crime storyteller. Let's go. Macam kita tahu dalam dunia ni kan guys, setiap kanak-kanak yang wujud dekat muka bumi ni kan, mereka memerlukan perhatian dan juga belayan kasih sayang daripada seorang bapa. Dan insan yang digelar sebagai seorang bapa ni, dia adalah lelaki pertama yang harus menjadi perisai ataupun pelindung untuk hidup anak dia, terutama sekali untuk anak perempuan dia. Tetapi dalam kisah ini, semua itu tidak pernah dicapai oleh seorang wanita yang bernama Elizabeth Fritzl, disebabkan separuh usia daripada kehidupan dia terpaksa dilalui dengan hari-hari yang penuh dengan kegelapan. Ia adalah satu detik yang tidak pernah diinginkan oleh mana-mana wanita dalam dunia ini guys. Okay, sebab untuk selama 24 tahun, cuma ada istilah penantian itu adalah satu penyeksaan dalam erti kehidupan Elizabeth. Elizabeth Fritzl yang dilahirkan pada 6 April tahun 1966 telah dicabul oleh bapa kandung dia sendiri yang bernama Joseph Fritzl sejak daripada usia dia hanya 11 tahun guys. Kecil-kecil dia telah dicabul oleh bapa dia adalah satu benda yang ibarat syaitan lah aku boleh kata. Okey, jadi pada tahun 1963, Elizabeth dia pernah cuba untuk melarikan diri dengan bersembunyi di rumah kawan dia. Tetapi dia telah berjaya ditemui oleh pihak polis dan berikutnya telah dipulang ke rumah dia. Dan rumah dia itu ibarat adalah satu penjara ataupun kurungan yang dia punya penantian dia tu kan memang teramatlah gelap. So, kisah nasib malang Elizabeth ni bermula pada 28 Ogos 1984 dan pada hari itu, bapa dia Joseph yang sedang berada dekat bilik bawah tanah ataupun basement telah panggil Elizabeth untuk membantunya untuk mengangkat pintu. Pada time tu, si Joseph ni dia tengah ada buat pengubah suaian lah, ada renovate sikit lah dekat basement rumah dia tu kan. So, Elizabeth sebagai seorang anak yang baik, dia telah turun lah, turun and nak tolong bapak dia kan. Okay, tetapi apa yang mengejutkan Elizabeth kemudiannya, dia telah ditekuk dengan tuala dan kemudian telah dipengsankan oleh Joseph. So dekat situ, Elizabeth dia telah dibiar dan juga telah dikurung secara berterusan di dalam bilik bawah tanah tersebut yang Joseph telah siap ubah suai untuk menjadi bilik kurungan. Untuk isteri Joseph ni pula kan, yang bernama Rosemary kan, dia kemudian berasa begitu bimbang selepas dia langsung tak nampak pun kelibat si Elizabeth ni kan. Okay, untuk satu masa yang lama. Okay, so disebabkan dia rasa risau, laporan pihak polis telah dibuatkan dan kemudiannya pihak polis apabila mereka telah dimaklumkan terhadap perkara tersebut, mereka telah melakukan operasi pencarian anak dia itu. Dan dekat sini bermulalah perangai iblis syaitan si Joseph ni. Okay, di mana Joseph ni yang bertopengkan syaitan, dia memang licik gila guys. Okay, sebab dia telah memanipulasikan keadaan di mana dia telah menyerahkan sepucuk surat kepada pihak polis yang kononnya telah ditulis Elizabeth sendiri guys.
Member boleh buat surat mat. Ui, dahsyat betul lah. Licik lah you old man eh. Wajar betul lah. Okay, so apakah yang telah dituliskan dalam surat itu kan? Apakah kandungan dalam surat itu? Okay, so dekat dalam surat itu, ia memberitahu bahawa si Elizabeth ni, dia inginkan kebebasan dan meminta semua pihak agar berhenti untuk mencari dia. Kononnya, dia nak tulis yang si Elizabeth ni lari daripada rumah lah, cerita dia dekat sini ya. Okay, ui, tak boleh belah betul lah si Joseph dia. Dan bukan itu sahaja tau, okay? Si Joseph ni juga telah melakukan pembohongan terhadap polis dengan mendakwa Elizabeth ni, dia berkemungkinan besar dia telah menyertai kumpulan ajaran sesat ataupun cult. So dekat sana ada banyaklah kumpulan-kumpulan keagamaan yang melakukan ajaran-ajaran sesat dekat golongan-golongan muda dekat sana. Dan perangai kesetanan si Joseph ni kan memang berterusan guys. Okey, sebab pada time tu Elizabeth seterusnya dia telah menjadi tempat Joseph untuk melepaskan nafsu binatang dia guys. Korang cuba bayangkan eh, Elizabeth dia telah dirogol oleh bapa dia pada setiap hari. So pada 2 tahun pertama dia, Elizabeth dia telah dibiarkan keseorangan di ruangan bawah tanah sebelum Joseph mula menjadikan anak perempuan dia itu sebagai pemuas nafsu selepas dia telah merogol Elizabeth sejak dia berusia daripada 11 tahun lagi. Untuk isteri dia pula, Rosemary, pada mata dia guys, suami dia itu adalah seorang bapa yang sangat bertanggungjawab dan juga committed dalam melakukan pekerjaan demi menyara kehidupan serta menjamin kebahagiaan keluarga mereka. Hei, aku kesian tu lah kat kau Rosemary eh. Kau tak tahu yang suami kau ni memang ibarat iblis guys. A walking devil inside a house. Rampak. Mat Saleh, mat punya ayat. Okay, so dekat situ memang kesian lah dekat si Rosemary eh. Dia tak tahu yang anak dia itu telah dirogol dan juga telah dikurung oleh suami dia sendiri guys. So disebabkan itu, tiada seorang pun yang menyedari bahawa Joseph sendiri sebenarnya adalah dalam penculikan Elizabeth. Dan sementara itu, dunia Elizabeth terus kekal menjadi gelap gelita guys. Okey, hari demi hari berlalu penuh dengan sengsara dan juga penderitaan. Pada 5 tahun pertama penculikannya, Elizabeth dia tidak pernah bercakap dengan sesiapa pun melainkan Joseph sendiri guys. Okey, malah Elizabeth ni juga dia pernah mengalami keguguran pada tahun kedua penculikan dia. Sepanjang 24 tahun penculikan dia itu, Elizabeth dia telah bersalin sebanyak 7 kali guys tanpa dikelilingi oleh seorang jururawat pun mahupun doktor. So korang just bayangkan eh, sebarang komplikasi terpaksa ditanggungnya seorang diri guys. Dan daripada 7 kelahiran tersebut, hanya seorang bayi sahaja yang tidak dapat diselamatkan. Dan untuk kesemua anak dia itu, 3 orang anak telah dijaga oleh Elizabeth sendiri dan selebihnya telah dijaga oleh Joseph. So dekat sini dia telah menimbulkan persoalan tau, macam apa hal pula kan tiba-tiba si Joseph ni bawa balik 3 orang anak kan. Okay, so jadi bagi mengelakkan sebarang keraguan terhadap dirinya itu, Joseph sekali lagi telah memanipulasikan keadaan. So kali ini Joseph dia telah mendakwa bahawa bayi jagaannya itu adalah bayi peninggalan Elizabeth. Dan Joseph dia turut melampirkan sekali surat yang kononnya ditulis oleh Elizabeth sendiri yang mendakwa dia tidak mampu untuk menyara anak-anak dia itu. Apa nampak licik tak licik eh si Joseph ni kan? Okay, yang itulah betapa licik dia kan, dia punya perbuatan jahat itu memang tak kantoi guys. Tak ada belah ada orang macam ni kan. Jadi penipuan Joseph itu kan sekaligus bukan sahaja berjaya mengaburi mata anggota keluarga dia sendiri tau. Bahkan juga pekerja kebajikan. Memang dia ni cover line baik punya guys. Okay? Jadi tahun demi tahun yang berlalu, Elizabeth dia tinggal di bilik kurungan itu bersama 3 orang anak dia yang bernama Christine, Stefan dan Felix dengan keadaan serba kekurangan. Walaupun pada saat sukar yang macam tu kan guys, Elizabeth ni dia tetap menggalas tanggungjawab dia sebagai seorang ibu yang baik dan juga penyayang. Dan ketiga-tiga orang anak dia itu telah diajar untuk menulis dan juga membaca. Namun pada masa yang sama, segala pergerakan mereka berempat sentiasa dikawal ketat dan juga diperhatikan dengan teliti oleh Joseph. Elizabeth dia sentiasa diancam dan juga diugut dengan bermacam perkara guys oleh Joseph jika dia mempunyai niat untuk melarikan diri. Dan yang lagi sadisnya,
Elizabeth ni dia turut dipaksa untuk menonton video lucah selain diperkosa di depan mata anak dia sendiri. Memang gila lah. Si Elizabeth ni dia bukan sahaja berhadapan dengan bapa dia sendiri tau. Okay, tetapi dia berhadapan dengan syaitan guys. Syaitan dekat dalam rumah dia sendiri weh. Sedih gila tu Elizabeth. Sehinggalah pada tarikh 19 April tahun 2008. Pada masa itu, anak Elizabeth, Christine, sudah pun berumur 19 tahun, telah jatuh sakit. Dan kemudian Elizabeth, dia telah merayu kepada Joseph untuk membawanya ke hospital. So dekat sini, mulalah aku rasa Joseph ni memang dah mula jam lah. Macam alamak, nak kena bawa si Christine ni pergi hospital pula kan. Risau kantoi ke apa kan. So selepas dia telah berfikir panjang, Joseph pun dia telah bersetuju dan juga bertindak untuk menelefon pihak ambulans. Dan pada masa ini, macam aku cakap tadi lah, si Joseph ni dia memang dah tak tentu arah guys. Okay, dia dah macam cacing kepanasan weh, sebab dia risau perbuatan terkutuknya selama ini akan terbongkar pada akhirnya. Dan kemudian Joseph ni dia buat skill dia lagi guys. Okay, dia telah menyatakan yang dia mempunyai nota daripada ibu Kristen, which is Elizabeth sendiri, yang menyatakan secara jelas mengenai sakit yang dialami oleh remaja perempuan itu. Cuma dekat sini kan, bila kaki tangan hospital dapat tahu kan, mereka rasa macam something is fishy that is going on tau. Okay, so dekat sini pihak polis telah pun terlibat guys. And pada time tu juga, pihak polis mereka dapat hidu sesuatu yang pelik sedang berlaku guys. Okay, dan kemudiannya bila mereka dah nampak Kristen tu, mereka kemudian telah menyoal siasat Kristen. Dan pada masa yang sama, mereka telah meminta orang ramai untuk mencari maklumat keluarga remaja perempuan itu. Tetapi apa yang mengecewakan kan, tiada seorang pun yang tahu siapakah ahli keluarga Christine yang sebenarnya. So, start daripada situ, pihak polis makin curiga terhadap Joseph dan mereka telah membuka semula siasatan kehilangan Elizabeth Fritzl. Dan kemudian polis pun ambil lah semua surat-surat yang ditulis Elizabeth tu kepada keluarganya dan akhirnya mendapati macam ada benda yang tak berapa nak kena guys berkenaan dengan surat-surat tersebut . And pada time ni memang jelas lah Joseph memang dah cuak gila. So akibat dia terlalu risau yang dirinya akan ditangkap, pada 26 April 2018, Joseph dia pun telah membebaskan Elizabeth untuk dibawa ke hospital bagi berjumpa dengan anak dia Christine. Dan guys, ini adalah kali pertama Elizabeth melihat dunia luar selepas 24 tahun hidup dalam kurungan. Macam mana keadaan Elizabeth pada time tu For the first time dia nampak dunia luar weh. Malang betul lah Elizabeth ni. Kesian weh. Jadi apabila Elizabeth telah sampai ke hospital untuk melihat anak perempuannya itu, kaki tangan hospital, diorang rasa macam pelik lah, pelik and macam something is fishy. Okay, jadi mereka pun telah memanggil polis sebab ialah mereka agak curiga dengan Elizabeth pada time tu. So bila polis sampai dekat sana dan nampak si Elizabeth ni, mereka pun telah memanggil Elizabeth untuk disoal siasat. Dan pada mulanya Elizabeth ni dia enggan untuk membuka mulut sebab dia risau in case kalau dia bagi tahu apa-apa kan, dia akan diugut dan juga telah diancam oleh bapa dia kan. Okey, tetapi selepas dia telah diyakinkan bahawa dia tidak lagi akan berjumpa dengan bapa dia, Elizabeth pada akhirnya menceritakan perkara yang sebenar. Dan ketika itulah tembelang Joseph pecah. Jadi semasa dia telah disoal siasat, Elizabeth menjelaskan bahawa Joseph telah mengurungnya di ruang bawah tanah dan telah melahirkan 7 orang anak yang mana semuanya itu adalah anak bapa dia guys. Okey, dan Elizabeth juga telah memberitahu bapanya akan turun ke ruangan bawah tanah pada waktu malam, memaksanya menonton filem lucah dan kemudian merogolnya. Kalau aku lah jadi polis pada time tu kan, semasa soal siasat tu, memang aku akan jam gila weh. Aku tak tahu macam mana aku akan react lah. Okay, sebab lepas dengar cerita Elizabeth yang macam tu, apa yang telah dilakukan oleh bapa dia ke atas dia, weh, mental mat. Mental nak kena kuat gila weh.
Jadi selepas segala pendedahan Elizabeth tersebut, Joseph pun dia telah ditahan dengan serta-merta, dan untuk anak-anak Elizabeth pula yang tinggal dekat ruangan bawah tanah itu, mereka telah dibebaskan. Kemudian, perbicaraan demi perbicaraan, Joseph telah didapati bersalah, telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dan sementara itu, untuk Elizabeth pula, dia telah diberikan satu identiti baru dan dia juga telah ditempatkan di kawasan penempatan rahsia di Austria bagi mengelakkan stigma negatif daripada pihak masyarakat. Jadi itulah pengakhiran kisah Elizabeth Fritzl dan juga bapa dia, di mana Elizabeth telah dikurung oleh bapa dia dan juga telah... Hai... Tak sampai hati aku nak cakap sebab... Scary gila, Mat, kalau ada ayah yang macam ni, seorang insan yang bergelar bapa. Anak itu sepatutnya adalah satu amanah. Mereka adalah satu amanah untuk dijaga dan juga dibesarkan elok-elok, bukannya untuk jadi tempat pemuas nafsu. Yang sadisnya, itu adalah benda, the exact thing yang telah dilakukan oleh Joseph ke atas anak dia sendiri. Jadi itulah kisah Elizabeth Fritzl dan juga Joseph Fritzl, seorang bapa daripada neraka. This is very legit, guys. Okay? Memang tak boleh nak bayangkanlah kegelapan dalam kehidupan Elizabeth, dikurung selama 24 tahun di dalam rumah dia sendiri oleh bapa dia sendiri. And aku still duk fikir macam mana keadaan ibu Elizabeth ataupun isteri si Joseph ni, iaitu Rosemary. Macam mana dia punya keadaan bila dia dapat tahu yang suami dia sendiri telah merogol anak mereka di dalam rumah mereka sendiri, guys. Mental to the next level, aku boleh kata kisah ni. Okay, jadi aku harap korang terhibur dengan konten aku kali ni, dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kekurangan ataupun kesilapan. But aku nak cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Thank you guys for your support. Korang memang terbaik lah. As always, guys, never stop creating. I will see you in the next premiere. Stay safe, stay healthy, guys. Take care. Assalamualaikum. Bye-bye.